Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan tips and trick cara mengemudi yang baik dan benar. Cara mengemudi yang baik dan benar bukan hanya kita tahu tentang peraturan lalu lintas, rambu-rambu yang ada di jalan raya. Kita harus memahami fisik kendaraan kita, juga fisik kita sendiri. Nah, kalau fisik kita bisa kita atur dengan suplemen dan lain-lain, tapi kalau kita tidak bisa pandai mengemudi, maka akan mengganggu keselamatan orang lain di jalan raya. Jika Anda merasa video saya bermanfaat, segera tekan tombol like atau tombol suka. Jika perlu berlangganan, segera tekan tombol subscribe dan pastikan Anda tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Untuk pegang kemudi, ya, pegang kemudi. Untuk belok ke kiri, tangan kanan masuk ke dalam sini. Langsung kita tarik ke kiri. Setelah tangan sampai bawah di posisi seperti ini, tangan pegang seperti ini, tarik ke kiri lagi. Nah, tarik lagi ke sini, pegang lagi seperti ini sampai sudah habis. Oke, sebaliknya. Untuk belok kanan, tangan kiri yang masuk sini, tarik ke sini, tangan yang ini ke sini, tarik ke bawah, tangan masuk lagi ke atas, seperti ini, seperti ini. Pada dasarnya teknik ini dilakukan untuk mobil-mobil yang membawa muatan yang tidak memakai power steering. Nah, biasanya teknik seperti ini digunakan untuk mengemudi kendaraan-kendaraan besar yang kendaraan tersebut tidak memakai power steering. Kalau untuk mobil-mobil ringan, cukup kita bisa gini aja, cukup bisa. Cuman kalau kita sudah membiasakan sejak awal dengan kemudi yang betul, insya Allah nanti keselamatan waktu kepepet kita bisa lebih cepat. Tujuannya apa? Kalau kita butuh belok cepat, nah, sebagai contoh, belok kanan. Kurang lebihnya seperti itu, tapi nanti pada faktanya kalau sudah ahli, Anda bisa meter cukup dengan gini aja, apalagi kalau kendaraan Anda sudah power steering. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.